Rizki yang tidak boleh kita makan disebut Rizki anjing. Rizki anjing. Tengok ini. Itu salah adik, kurangi lagi, diutambah, kurangi lagi, ya Allah. Batu itu yang kayak mana, yang kayak gitu. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi. Jadi buat kalian semua jangan lupa, kayak biasa, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, pencet lonceng. Supaya apa? Supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru, ya. Dan jangan lupa buat kalian semua follow Instagram aku di sini, linknya ada di description box. Oke. Kita di studio baru, semoga semangat baru. Langsung aja kita ke videonya. Terlalu semangat kayaknya itu. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok apa yang ada di TikTok. Kalau aku nengok yang ada di Facebook, berarti bukan reaction TikTok. Cocok lah itu dah kan. Baik, pertanyaan kali ini adalah Rizki yang tidak boleh kita makan disebut Rizki yang haram, yang dapat dari hal yang tidak-tidak, ya kan? Rizki anjing. Rizki anjing. Kenapa Rizki anjing? Maksud Rizki yang tidak boleh kita makan disebut Rizki anjing. Rizki anjing. Ya enggak, Rizki anjing enggak boleh dimakan. Enggak boleh. Next. Ini rokoknya, Wak. Ini rokok, Wak, di sini. Apa yang Wak hidup? Apa yang Wak isap? Siapa yang mindahin? Siapa yang mindahin? Hah? Bisa hilang. Kok nggak ada? Harus kan? Gitu kan? Ini kok nggak ada? Ini rokoknya padahal kan? Next lah. HBD ya, oi HBD ya, semoga. Nah, happy birthday ya, semoga panjang umur sehat selalu ya kan? Jadinya di HBD-in, semoga umurnya panjang dan semoga umurnya kanjang. Udah agak terbelit otakku ya. Semoga umurnya sunggang. Sunggang, semoga umurnya sunggang. Sunggang itu apa? Semoga umurnya sunggang itu apa? Semoga ulang tahunnya di HBD-in ya. Ulang tahunnya di HBD-in, udah ulang tahun HBD lagi. HBD itu kan happy birthday. Happy, senang, okay. Burung, bapak kau nggak percaya kok ya? Burung, day, hari, senang burung hari. Apa kalian lah nggak percaya kalian? Senang burung hari. HBD ya, oi HBD ya, semoga. Ya semoga yang HBD tetap HBD, di HBD-in. Semoga yang HBD tetap HBD, panjang HBD. Udah itulah pokoknya. HBD. Next. Wah pula kok bang, aku juga ikut wah jadinya. Hah? Dek. Di sini enak dek, di sini juga enak nih. Di sini lebih enak, di sini lebih enak. Ayo, ngapain? Ayo, yuk belajar kelompok. Tidak mungkin. Enggak. Ini apa ini? Apa ya? Memburu musang berekor di kuping ya. Udahlah Haji, enggak masuk aja udah. Yang genah-genah aja udah. Ya, kita tonton aja. Bercanda. Kalau aku di posisi Abang, serius. Kok Abang bercanda? Wah. Dek. Di sini enak, Dek. Kok ku tonton lagi? Kebiasaan Oji ya. Baca komen. Wow kau itu. Hah? Next lah.
masak telur. Ih, masih kecil aja udah pandai masak telur. Hah? Kalian udah besar, mama kalian suruh masak telur. Gampang lo masak telur. Hah? Tengok ini. Kalian... itu kenapa garam toppingnya telur, Dek? Kau coba aku. Kenapa garam toppingnya telur? Dia garam sedikit aja, dia kayak sedikit aja dia. Enggak usah sekilo garam. Mikir dia itu. Apa kebanyakan gitu ya kan? Salah, Dek. Kurangi lagi, ditambah. Kurangi lagi, ya Allah. Kelenger aku nengoknya, ha? Kelenger nengoknya aja kelenger. Banyak kali garamnya. Salted egg. Kebanyakan saltednya daripada eggnya. Eggnya sebutir, saltednya sekilo ya. Dua sempatnya dia mikir tambah garam lagi kan? Itu kupikir jadi mikir. Kebanyakan enggak ya? Lupa ditambah lagi. Ditambahnya kepandean. Yang kamu jalan sama aku rapi banget pakai jas. Kamu mau jalan apa sidang isbat? Iya. Mau jalan apa sidang isbat? Cewek, podrung. Cewek. Ih, apaan sih zaman sekarang masih catcalling? Iya, catcalling cewek-cewek. Ada cowoknya tumbuk, Bang. Tahu yang? Iya. Masa ceweknya kasih tahu yang gitu. Ya cowoknya lah bergerak, ceweknya di catcalling. Masaan ceweknya disuruh kasih paham, kasih tahu. Kasih tahu sih, tapi nggak gitu juga kali. Beri paham, beri tahu. Betul tahu dikasihnya, pas lah udah ya. Wih, senjanya cantik ya kan. Estetik, wah, sampai lewat. Udah estetik. Kehilanginnya lagi cantik, orang ini berlari-lari. Apa biar dipikir orang bahagia? Datang wah lewat. Bacokon. Enggak. Lagi kurang enak badan nih guys. Kurang enak badan wak nih guys. Entah kenapa badan pegal-pegal, sakit-sakit, mual. Oke. Okay. Aduh, bismillah. Nasinya banyak kali ya. Lagi gak nafsu makan. Lagi gak nafsu makan kata Wawa ini. Daki buih, gak selera makan. Satu meji jer nasi dimasukkan ke piring, lauknya cuma ikan. Gak selera makan. Lahap kali dia makan. Hah? Aku yang gak habis pikirnya. Jikalau nih ya, ikannya habis, nasinya apa kawannya? Hah, ikannya kuat kali makanan nasi ya, tidak dimakannya. Kita tengok sampai ending ya. Gak nafsu makan nasi segunung, coba lah. Hah? Nggak ngerti kita lagi. Next. Batuk, Bu. Suruh batuk pingsan ya. Batuk, Bu. Batuk. Batuk itu yang kayak mana, yang kayak gini? Itu batuk. Itu namanya batuk ya, Bu ya. Aduh, batuk pingsan dibantingnya, cobalah. Aduh. Terkincir aku apa enggak ini? Kok ribut? Tadi kayak apa? Begelut apa namanya? Main sama cewek lah kayak. Gimana itu?
Kok ribut? Pakai cubit-cubitan nih, lus-lus sih kan. Lama-lama nepuk modelnya. Abang dia langsung, kok ketepuk? Next. Inilah dia, tukang ikan tergokil di dunia. Kasih paham, Bang. Seperti apa, Wak, itu? Tung aja, kita uji kegokilannya. Apa itu? Bob, lu mau ngelihat bule telanjang nggak? Hah? Kok tawarannya itu macam nggak ada yang lain? Nengok bule telanjang? Ada aja. Bule telanjang? Tuh. Lele bule. Harusnya gak lucu. Itu jokes bapak-bapak. Itu jokes bapak-bapak. Kenapa lucu? Nah ini ikan kenapa benjol itu? Itu ikan banyak pikiran. Oh keren, benjol karena banyak pikiran. Ya. Jadi dia mikirin pinjol, ada KPR, ada Adira. Gokil. Merah merona matanya, iya. Cana apa sih ini, Bang? Ukur aja, kalau di atas dengkul berarti namanya cana endek. Enggak, cana apa? Ditanya itu ikan cana apa? Ikan cana apa? Cana batik, cana sungai, cana binti biru. Ada. Cana ikan cana. Bukan cana pendek, cana panjang, enggak. Lah kalau yang di atas mata kaki mah cana anjang badan. Masih muda, Bang. Bergaulah sama yang sepantaran, jangan bapak-bapak. Cana anjang, iya. Lah, kalau cana yang bolong-bolong mah, cana obek. Cana obek yang bolong-bolong. Cempak belampu ada. Kan jokes aku bapak-bapak kan. Alas kan aku udah, kalau nonton kayak gini udah ya. Udahlah. Next. Halo guys, hari ini saya mau makan guys. Nah hari ini abang nih mau makan guys. Semoga tidak diganggu ayam lagi ya bang ya. Oh sama anaknya dia. Kamu be, kamu makan. Sulap ya. Telurnya hilang. Telur. Ini tadi keberadaan telur terletak pada sudut sisi di sini. Entah kenapa hilang. Kamu makan. Cepat kali ayamnya ya. Sampai nggak sadar abang ini. Kamu makan. Halo guys, hari ini saya makan telur guys. Mana? Telurnya mana? Telurnya mana, Bang? Halo guys. Kenapa sih diganggu ayam itu kayak mana? Konsep apa yang tertanam pada diri Abang ini? Ya? Masa diganggu ayam makan? Kenapa? Kamu makan. Kenapa ayamnya seligat itu coba lah? Orang ayam dimakan. Ini diganggu sama ayam. Ayam makan telur sendiri. Lah iya. Iya baru ingat aku. Ayam makan telur sendiri. Besoknya lauk ayam goreng pasti. Kan aku bilang mak goreng ayam kau itu bang. Nggak usah dipelihara lagi itu. Next lah. Assalamualaikum wanita parubaya. Waalaikumsalam. Aku nggak parubaya. Ada-ada aja kau. Kata-kata hari ini. Apa itu? Jika mencintaimu itu adalah air mata. Maka biarkanlah aku menangis selamanya. Wih, masuk angin aku dengar filosofinya itu loh. Filosofinya sangat menyentuh lambung sampai masuk angin aku. Apa? Itu yang kayak gitu-gitu apa itu? Itu nggak perlu itu sebenarnya. Udah bagus, pasanglah jedak jeduk, tah apa? Gitu terserah lah mau kau pasang apa. Intinya ada jedak jeduknya, selebeng gitu. No smoking. No smoking. Endingnya no smoking. Entah apa hubungannya sama kata-katanya. Jika mencintaimu adalah air mata. Apalah tadi itu dibilang dia. Jika mencintaimu itu adalah air mata. Maka biarkanlah aku menangis untuk selamanya. Anjay, harusnya seperti itu kan? Ini enggak. Lain endingnya. Bingung dulu. Tak apa.
No smoking. No smoking. Masuk akal. Masuk akal. Air mata no smoking. Ya. Lebih cepat aja itu udah. Next. Kok kayak gitu abang ini nyanyi? Kenapa dia? Ada lagu kayak gitu. One Piece. Kenapa endingnya? Wah, memang lagu One Piece kayak gitu. Wee, ada kayak gitu. Ketika lagi curhat. Wih, mau curhat ya. Le, gue mau cerita aja, Le. Ya, lu mah masih mending. Belum anjing, belum. Kenapa lu mah masih mending? Ya, gue mau cerita. Kalau udah sampai ceritanya baru keluarkanlah kata-kata yang sering diucapkan itu, ha? Yang mayoritas isi kepala manusia. Itu, lu mah masih mending. Lah gua mending. Pening awak nengoknya. Le, gue mau cerita aja, Le. Ya, lu mah masih mending. Gue belum cerita. Gua belum cerita katanya. Belum lagi dia cerita. Udah lu mah masih mending. Seolah-olah dia udah tahu gitu ya. Ah, minjem duitnya ini. Nyata tetangga satu apa-apa di komen. Geser dulu putar. Iya kan bang, punya tetangga satu apa-apa di komen, awak beli apa di komen ya kan, itu sering kali tuh. Punya apa-apa baru di komen, punya apa-apa baru di komen, geser komputer. Babi. Awas komputer, heboh kali komputer, kami lagi menggibah. Ah, heran aku nengokannya, mulut tetangga kok panas sekali. Iya, mulut tetangga tuh kayak ada ininya, apa namanya? Balsamnya pedas sekali muncungnya itu ya kan bang ya. Pedas samyang ini lebih pedas lagi mulut kau. Pedas samyang ini pedas lagi mulutnya. Bibirnya cocoknya ditempel balsam biar betul-betul pedas gitu kan. Heran awak nengoknya. Iya. Semua di komen. Putra, geser dulu kau. Putra, nanti ku goreng ke Putra, betul. Heboh kali. Putra anjing kau memang, ya geser dulu. Aku ayam. Jangan kayak gitu bang. Maksudnya nanti aku ayam gak tahu yong juga abang. Orang mau iklan kok diam dulu kau di situ sama Yuni main cewek. Wah, ada pula ayam betina Yuni namanya. Ada ayam betina mungkin Yuni namanya. Keren kali awak nengoknya. Iya kan bang. Ini samyang pedas, gak bisa kau makan ini, gak bisa kau makan ini. Bisa loh bang. Tes dulu lah. Oke, sentuh. Kenapa ada ayam yang mengganggu orang makan? Kok ada gitu? Ya. Langsung diserobot ya sama Putra ya. Aduh pedih kali tuh aku batuk. Makan nih semua. Kemakan. Ya, belum lagi habis minyak. Aduh. Aduh sampai sakit perutku gara-gara makan pedas ini. Aduh. Oh, masuk iklannya. Obat lambung. Masuk iklannya. Ah, untunglah ada Prismak ini, aduh ya Allah. Jago kali masuk iklannya abang ini. Langsung masuk iklan, sakit lambung langsung ya. Gara-gara batuk tadi. Putra membawa endorse. Putra membawa endorse. Sam yang itu, gak bisa kau makan Prismak ini. Sakit perutmu nanti nak. Longor kali kau. Putra tiba-tiba, iya ya bang pedas ya. Kasih tiba-tiba. Bah, iya. Dus. Dus juga harusnya. Dahlah ya. Itu aja untuk video. Jangan ketawa. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Buatlah semua jangan lupa seperti biasa follow Instagram Oji di sini. Linknya ada di deskripsi. Gampang kali Oji TV ya. Langsung aja cari di Instagram. Jumpa langsung itu Oji TV. Oji TV ya. Oke. Langsung aja kita sudahi. See you the next video. Dadah.